Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini kita disuguhkan dengan Ayu yang sedang berkumandang takdir bersama dengan para tetangga di Depok. Dilansir langsung dari Instagram Mom Aiting, malam takbiran berkumandang mohon maaf lahir dan batin beberapa jam yang lalu diunggah di Instagram pribadi milik Mom Aiting. Terlihat juga di sana banyak sekali para warga berkerumun melihat aksi Ayu Ting Ting yang menebak dendrang yang sangat merdu seraya menyanyikan takbiran bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dengan gaya yang nyentrik nih, Ayu Ting Ting bersama dengan seluruh warga mengumandangkan takbir bersama. Lihat saja antusias dari para warga yang melihat aksi nyata dari Ayu Ting Ting yang tak pernah kenal bulu dan tak pernah membedakan satu sama lain. Ayu Ting Ting berbaur dengan masyarakat dan juga tetangga yang ada di sana. Tradisi yang sudah ada sejak dulu, Ayu bersama dengan semua warga berkumandang membunyikan takbiran tanda berpuasa sudah berakhir dan mulailah untuk hari raya Idul Fitri. Ada yang menjadi sorotan pemirsa di tahun ini, spesial pakai banget untuk sahabat semua di rumah, di mana ternyata Muhammad Fardana yang sedang sibuk berada di tanah Papua bisa kembali pulang dan juga menemui Ayu Ting Ting serta keluarganya di rumah. Informasi ini dilansir langsung dari Instagram Mom Aiting dan juga Ayu Ting Ting yang membagikan kebahagiaannya bisa berfoto bersama dengan keluarga besar dan pastinya bersama dengan Muhammad Fardana yang ia tunggu. Keduanya terlihat sangat bahagia, senyum semeringah dari wajah keduanya terlihat begitu harmonis dan lihat saja tangan yang menggenggam daripada tangan Ayu dan juga Muhammad Fardana menjadi bukti bahwa Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting benar-benar sama-sama bucinnya. Dan ternyata sejauh apapun jarak, hati takkan bisa berbohong. Muhammad Fardana rela meninggalkan tugasnya dan cuti untuk hari lebaran langsung bertemu dengan sang calon mertua dan juga sang calon istri tercinta. Bahagia banget bisa melihat kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana yang dekat dan juga terlihat di sana ada Bilqis Humairah Rajak yang tersenyum sipu malu di dekat sang calon ayah sambung. Tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan untuk Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana serta Bilqis Humairah Razak. Karena hati Ayu Ting Ting yang telah buku selama 10 tahun bisa terbuka dan bisa menerima Muhammad Fardana yang bertugas memang sangat jauh di Papua sana. Dengan tekad yang sangat kuat dan juga keinginan yang sangat luar biasa, Ayu dan juga Muhammad Fardana akhirnya bisa bertemu di hari lebaran ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting ibunda dari Ayu Ting Ting 35 detik yang lalu, ia membagikan foto-foto kebersamaannya bersama dengan sang calon menantu kesayangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tulis Mom Aiting 35 detik yang lalu di akun Instagram pribadinya. Berfoto dan juga berfoto bersama dengan sang calon menantu. Tentu saja foto-foto tersebut langsung menjadi incaran netizen dan banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat dan pastinya dari para artis yang sangat bahagia melihat kebahagiaan Ayu Ting Ting yang bisa dekat dengan Muhammad Fardana. Banyak sekali artis-artis centang biru yang ikut berkomentar di akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting hari ini. Artis yang sangat luar biasa, multitalenta pasti menjadi sorotan para wartawan karena kehidupan percintaan Ayu Ting Ting selalu menjadi pusat perhatian. Dilansir langsung dari sahabat kita Evi ya Sofia. Dari Evi Sofia, alhamdulillah bisa lihat mereka mah
Pengen tahu ngelawak enggak sih ayang ngebe ayangnya Mas Dana depan ayangnya? Pengen ngelihat nih katanya netizennya dari Evi. Pengen lihat Ayu Ting Ting bisa enggak bercandain Mas Dana nih pemirsa. Dari Farida, selamat pengantin baru buat titik-titiknya nih dengan hashtag love-nya. Kemudian dari Jose, Ayu cantik, semoga bahagia, sukses dan sehat selalu. Tangannya gak pernah ketinggalan ya, tulis sahabat nih, tangannya Mas Dana pastinya yang selalu nempel dengan Ayu Ting Ting pemirsa. Ayo banget, genggamanlah tanganku, jangan kau lepaskan lagi Mas Dana, tulisnya nih. Dari Era Trinika, Masya Allah genggam terus, jangan sampai lepas, bilangin ya, langgeng Tiljana. Mom, I think, Dirazala. Banyak sekali komentar berdatangan, namun memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa. Ayu Titing dan juga Muhammad Fardana ingin sekali mengadopsi seorang anak agar ia bisa segera tumbuh dan dikorbankan. Nah, ini komentar-komentar terbarunya dari para sahabat yang ditujukan langsung kepada Ayu Ting Ting yang hari ini ada perubahan semakin cantik dan juga gemoy nih pemirsa. Sehat untuk Ayu dan juga sehat untuk semua tim dan juga untuk orang tua Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memasuki lagi kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana, di sini Ayu Ting Ting juga membagikan kebahagiaannya bisa berbuka bersama dengan keluarga tercinta. Langsung dari halaman Instagram Ayu, alhamdulillah di Ramadan puasa terakhir kemarin masih bisa luangkan waktu untuk bareng tim di rumah. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan, amin ya robbal alamin. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu, terima kasih atas bantuannya selama ini. Kemudian juga dari Mom Aiting ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Belum dibuka juga nih ya komentarnya, namun pastikan saja Aiting selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik tentunya. Kita doakan semoga semuanya dilancarkan. Selain ada unggahan dari Mom Aiting 35 menit yang lalu, Ayu Ting Ting juga memposting foto yang sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada Ria Ricis nih, selamat lebaran ke Ayu dan family dengan hashtag love nih. Dari Robi Purba, mohon maaf lahir batin. Dari kalender Lano juga sama. Tete sayang, mohon maaf lahir dan batin. Kakak Ya Kiki Saputri dari Puja. Maaf lahir dan batin Bu Ayu dan keluarga dari Nayun dan Nabila. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Teh Ayu. Semoga bahagia selalu Ayu sekeluarga, Masya Allah ya. Kemudian juga dari Dapur Bus Trans Official, mohon maaf lahir dan batin ke Ayu dan juga keluarga. Hari ini Adit, selamat lebaran keluarga Ayu, mohon maaf lahir dan batin. Dari Jessica Martin, Masya Allah. Dari Is Johan Mart, ya, selamat lebaran Ayu keluarga kecil, mohon maaf lahir dan batin Ayu dan juga keluarga. Dari Dapur Bus si Official, selamat lebaran Teh Ayu. Dari Jessica Lee Martin, Masya Allah dengan hashtag love-nya. Kemudian juga dari Is Jo Martin, selamat lebaran Ayu dan juga keluarga kecil. Dari Katie Sharon, maaf lahir dan batin Ayu dan keluarga. Dari Diani Yoi, selamat lebaran Tete, mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali centang biru ikut nimbrung nih hari ini di Instagram Ayu Ting Ting karena melihat kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana yang bikin kiut abis di bulan yang sangat suci dan pastinya di hari lebaran yang sangat luar biasa. Dan di sini Mimin akan memberikan informasi lainnya untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.